بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ما بعد Hadirin rahimakumullah kita melanjutkan bahasan berkenaan dengan serial doa kamilin. Pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada wafid dunia zahidin kalau tidak salah betul. Di antara yang kita mintakan dalam doa kamilin itu dan yang menjadi ciri dari orang yang memiliki iman yang sempurna adalah wafid dunia zahidi zuhud <tuh> dalam urusan dunia atau istilah lain saya sebut dengan sederhana dalam urusan dunia tidak rakus tentang urusan dunia dan tidak ambisi dalam urusan dunia itu zuhud. Lalu berikutnya adalah wafil akhirati rohibin. Senang, suka, mengejar hal-hal yang berkenaan dengan akhirat. Jadi yang dikejar itu adalah akhirat. Urusan akhirat itu harus lari. Harus dikejar. Kalau urusan dunia, hanya sadar perintah untuk mencari. Cukup jalan. Lalu berikutnya adalah Wabil qadha rela terhadap ketetapan dan ketentuan Allah. Ridho itu juga dimaknai dengan senang. Senang terhadap seluruh ketetapan yang telah ditetapkan Allah terhadap diri kita. Baik berkenaan dengan sesuatu yang menyenangkan maupun juga sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu ridho. Lalu Berikutnya adalah walin nama isyakirin dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat itu cakupannya agak berbeda dengan istilah rizki hal-hal bersifat yang bersifat material yang bersifat fisik sering disebut dengan rizki tetapi nikmat itu tidak hanya mencakup hal-hal yang bersifat materi tapi juga mencakup hal-hal yang bersifat non materi baik yang bersifat fisik Maupun yang non-fisik, itu sebabnya berkenaan dengan iman, dengan hidayah, itu disebutnya bukan rizki, tetapi nikmat. Kita memiliki kemampuan, kita memiliki keinginan untuk melakukan ibadah, itu nikmat. Kita terdorong untuk melakukan kebaikan, itu nikmat. Tapi seringkali tidak disebut sebagai rizki, tapi kalau dapat duit, dapat pekerjaan, dapat kenaikan pangkat, disebut dengan rizki. Jadi, nikmat itu lebih dalam, lebih luas ketimbang hanya sekadar rizki. Mata kita bisa berkedip, itu nikmat. Kita bisa bernapas itu nikmat. Mulut kita bisa terbuka dan bicara itu nikmat. Lidah kita masih bisa bergerak itu nikmat. Kaki masih bisa kita gunakan melangkah itu juga nikmat. Tangan bisa kita gunakan untuk meraih, memegang itu juga nikmat. Walin nama isyakirin dan itu semua itu harus disyukuri. Jadi ciri orang yang memiliki iman yang sempurna itu dan bagian yang kita pintakan dalam doa kita, dalam doa kamilin itu adalah walin na'ma isyakiri. Bersyukur terhadap seluruh nikmat yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita baik yang bersifat naluriah maupun juga perolehan capaian-capaian selama kita hidup. Yang berikutnya, kita selesaikan urusan dunia. Wa'alal bala'i sobirin. Dan sabar terhadap seluruh ujian-ujian dalam Al-Quran disebutkan bahwa ujian itu ada dua. Ada ujian yang tidak menyenangkan, ada ujian yang menyenangkan. Wa nablukum wal khair. Ternyata sesuatu yang menyenangkan pun itu sebut juga sebagai balak. Jadi balak tidak hanya sekedar sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menyakitkan secara lahiriah, tetapi sesuatu yang menyenangkan kita juga itu sebagai balak, sebagai cobaan Allah. Yang tidak menyenangkan satu di antara dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu disebutkan Allah itu akan muji walana buluan nakum minal khaufi wal wa naqsim minal amwali wassamarat wa basyiris sobirin ujungnya itu wa basyiris sobirin kami akan menguji kalian walana nabluwan nakum kami pasti akan menguji kalian itu ada tawqid ada lam tawqid lalu kemudian ada tasdid walana nabluwan nakum bisyai'in kami pasti akan menguji kalian dengan sesuatu apa saja sesuatu itu minal khauf jadi rasa ketakutan, kecemasan, keresahan wal rasa lapar bisa jadi termasuk kita saum itu juga ujian kita, kita lapar, haus, melakukan ibadah puasa di siang hari itu juga sebagai balak ujian Allah. Ujian terhadap keimanan, ujian terhadap ketaatan. Wana minal amwal. Kurangnya harta. Kehidupan itu selalu berputar. Ada saatnya orang maju, ada saatnya stagnan, diam, ada saatnya orang mundur. Ada saatnya orang kaya, ada saatnya biasa, ada saatnya malah jadi kekurangan. wal anfus dan kekurangan jiwa Banyak orang yang meninggal karena musibah longsor, banjir, gempa, tsunami atau kemudian ada wabah kayak kemarin covid wasamarat dan diuji juga dengan kurangnya buah-buahan Konon katanya dulu itu adalah sangat melimpah buah-buahnya itu dan murah. Sekarang itu ada susah. Kita buah-buahan yang impor, jeruk impor, pisang impor, pepaya impor. Semua impor. Hanya satu yang kita mau ekspor, TKW. Kalau TKW terkenal. Pengimpor terbesar TKW di negara luar itu adalah Indonesia. Hanya satu yang terkenal kita sebagai pengekspor, yaitu pengekspor tenaga kerja. Baik TKI maupun TKW. Tapi buah-buahan semua impor. Berapa waktu yang lalu ribut seorang kacang kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu langka impor gula impor nepika uyah uyah impor padahal kita punya laut yang jauh lebih luas ketimbang negara lain walal balai sobirin kita meminta untuk menjadi orang yang sabar terhadap seluruh cobaan, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan pada diri kita, dan itu menjadi ciri orang yang memiliki iman yang sempurna. Itu adalah orang yang sabar terhadap seluruh cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, berapa kali lagi? Sekitar dua kali lagi urusan dunia selesai dan ke depannya kita sudah mulai masuk mulai melintasi urusan akhirat. Masih juga yang kita pintakan, yang kita bacakan dalam doa Kamilin itu. Sebab berikutnya adalah wa ta'ali wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati syairin. Jadi kita nanti ke depan sudah masuk ke akhirat. Sekarang masih urusan dunia. بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته